Oke, penonton, kita saksikan kembali ke lapangan. Sebentar kita saksikan di kick out babak yang pertama. Sebentar bola sudah dipegang oleh ada anak atau pemain dari RC Garut. Seorang setter dari RC Garut. Saudara Ahad mencoba lepas di kick out babak yang pertama. Dilepaskan, angkat seorang Febri sana dari Rio. Satu shot sekali saja namun bola kembali seorang Yuki akan coba resi garut saat sudah tiga berbahaya saat spek aja lupa sendiri seorang diri baik awalnya bola dibiarkan atau kontrol yang kurang baik maka lahir angka yang pertama 1-0 kembali Mas Rehan geser ke belakang akan melakukan servis yang kedua kalinya sudah lepas angkat perikatannya sering kabir saat sesuai dengan Wan ini sana angkat kembali sering Ipero lepasnya sudah seorang didik baik di sana. Oh, salah tambahnya. Pembendaran bola kembalian dari A2R 2-0. Seorang Rehan kembali safe lepaskan sudah. Angkat seorang Febri, umpan kembali Mas Febri. Sampai tajam lepaskan, angkat kembali Gede. Satu bonus, angkat lepaskan seorang Denny atau Wakil CS. 1-2. Kembali seorang Sesar Lewat, Denny lepaskan. Tidak bisa saya tidak masuk. Sehingga bola berpindah poin kembali. 3-1. Kembali Mas Didik baik. Akan melakukan jump setnya. Sip sudah lepaskan. Angkat dengan tenaga selalu terus. 1-3 Mas Febri. Satu spek bawah net yang melepaskan seorang Febri. Akhirnya bisa bergeser 1 poin kembali untuk tim A2R 2-3. Sip sudah lepaskan. Angkat. Oh, sayang sekali nampaknya bola tidak masuk. Sehingga masuk sini kembali untuk RC Garut 4-2. Kembali Mas Yogi konsentrasi sob, sebesar lepaskan angkat datangnya, umpan kembali ini lepaskan Mas Ables. Satu passing saja demikian lepaskan Mas Yogi. Satu spek terbaik seorang Yogi akhirnya bisa kita satu angka kembali 5-2. Kembali Mas Yogi akan melakukan servis yang kedua kalinya hasil sini lepaskan angkat 2-3 umpan kembali saat sebesar tajam lepas kabel. Satu tajam yang lepaskan seorang kabel yang sebenarnya dari tangan lawan. Jika bola baru punya poin kembali 3-5. Sudah dilepaskan angkat seorang ini baik di sana lepaskan Uzo masih tiba seorang Aziz tujuh asal balon yang jadi masih bisa tiba-tiba kembali Aziz satu spek kacat yang Mas Aziz dilepaskan Anon 3 kembali Mas Aziz beja bergeser ke belakang konsentrasi maksimal anca-anca sejenak siapa kena tujuh sudah lepaskan angkat seorang Febri di sana umpan kembali berbahaya salah kemudian umpan terjadi sekarang pasal bikin serang poin kembali untuk RC Garut 7-3 kembali Aziz akan dapat jam sepsi hasil sudah lepaskan Febri katanya angkat kembali umpan kembali ini oh hanya bola terus sulit untuk kembali 8-3 kembali Aziz PC coba bergeser kembali ke belakang konsentrasi maksimal ancang-ancang sejenak lepaskan sila jamsipnya lepas datangnya angkat umpan kembali ini berbahaya Mas Kabir lagi-lagi satu serangan Mas Kabir ancur poin pertama kembali 9-3 sila lepaskan angkat seorang PP 1-2-3 Mas Kabir ada seorang yang tidak di sana 1-2-3 Yorik Andir baik kacang namun tidak masuk saudara akhirnya bola berpindah poin kembali angkat ke lawan sendiri kembali Mas Rio coba lakukan jam shiftnya sesi lepaskan angkat seorang Yuni Kedil satu spek cepat lepaskan seorang Ujo akhirnya bisa mengisir 1 poin kembali 10-4 kembali Mas Yuni Kedil akan konsentrasi untuk lakukan jam shiftnya sesi lepaskan cukup keras kita lihat siapa yang ketujuh Mas Febri masih bisa disimpan memang ada Mas Aziz satu balasan keras lepaskan suara Aziz 11-4 oke kita lihat kembali sosok pemain yang lagi viral Mas Febri kali lepaskan lagi-lagi setnya tidak masuk ke suara akhirnya aku subsidi kembali ke babak A2R 5-11 kembali seorang Kapir lagi-lagi salah sasaran Mas Kabir
Sehingga ke bola ke samping, poin kembali untuk RC Garut 12-5. Terlihat seorang Ujo sudah lepas kan. Angkat tengah dengan ke sana. Ada Mas Rio berbahaya. Keras peketek yang lepas kan. Seorang Rio Anon 12. Kembali ke anak keken. Mencoba konsentrasi dal. Ancang-ancang sejenak. Siapa sudah melepas kan. Maaf. Mas Bayu. 13 kan. Elor ya. Bis elor ya. Karena mau kopi aja. Siap. Rehan. Angkat kembali. Ancang-ancang sudah sampai. Satu dari kali. Rio. Lagi back Rio tidak masuk angkat kelas asal kembali Mas Rehan permisi ke belakang seorang siapa dari RC Garut sempat sudah lepaskan satu kelas Surawati ini akan coba langsung Febri satu back kacang lepaskan seorang Febri 7-14 kembali Wani ini bergeser ke belakang seorang sensor di aduan ini konsentrasi masing-masing sudah Mas Rehan Yudi umpan ke depan 1-2-3 Mas Ajis satu ada yang terjadi. Umur 2 Fetri menghalangi dari A2L. Sehingga berdasarkan pergeseran angka kembali 8-14. 8 penjaran 14 kembali. Ada Ajis Beja di sana 1-3. Satu Faker seorang Didit Bay. Akhirnya bisa memproteksi satu angka poin kembali 15-8. Kembali Mas Didit Bay. Mas Didit Bay. Oh saya transfer saat sudah lepaskan. Angka seorang KBR buat lawan ini. Ada siapa di sana melakukan Rio. Ayak sekali pukulan saudara Rio tidak masuk. Akhirnya menghasilkan satu poin kembali untuk RC Garut 16-8. Seorang Didin baik kembali konsepnya. Angkat seorang Gabe. Umpankan Wadi ini ada siapa kembali Rio. Lagi-lagi satu sentuhan atau test ball terjadi. Sehingga poin berubah 9-16. Kembali seorang Febri bergeser ke belakang konsentrasi maksimal setelah lepaskan angka seorang Milo umpankan seorang Rehan berbahaya satu spek gagal pukulan seorang Ajis BC sehingga bola terpental keluar lapangan 17-9. Oke kita lihat kembali seorang Yuki mencoba konsentrasi sepeda katanya sayang kontrol yang baik melepaskan seorang Febri akhirnya bisa menghasilkan satu angka kembali bertambah 10-17. Kembali seorang Aples pemain senior ini lakukan sales angkat seorang Dinin baik ada satu rencana lepaskan Yuri lagi-lagi sampai seorang Yuri cukup akurat sehingga bergeser satu poin kembali 18-10. Kembali seorang Aziz lakukan jam sales-nya nampaknya bola muntah di luar lapangan sehingga bola berpindah poin 11-18. Kita lihat seorang Rio lakukan sales angkat dengan mudah 1-2-3 kosong satu spek gajah cepat lepaskan seorang Ujo sehingga bisa mengisir satu poin bertambah angka kembali 19-11. Mas Yudi Gantil akan konsentrasi jam setnya siap sudah lepaskan angkat seorang Kapil sudah menemukan ini ada siapa siapa Mas Febri lagi-lagi pukulan seorang Febri keluar lapangan sehingga bertambah angka kembali buat RC Garut 20-11. Kembali Mas Yudi Gantil ancak-ancak sudah selepasnya. Apanya bola tidak masuk. Atau angka subsidi kembali ke pangguan A2R 12-20. Kami lepaskan jauh. Angka serang Yudi. Angka ke depan berubahnya. Satu sepeng tajam dilepaskan seorang Didin Bay. Nambah satu angka poin kembali 21-12. Kembali seorang Ujo. Bergeser ke belakang. Proses rasa akan ajak-ajak sel. Sebesar dilepaskan. Terlalu keluar langsung harus ada. Akhirnya bola berpindah poin 13-21. Kembali seorang Bay. Konsentrasi sel. Sebesar dilepaskan. Dengan menang seorang Bidik ini terima seorang Rehan. Satu sontekan saja kesempatan baik buat seorang Febri. Sontekan panis yang diberikan. Angka siapa dia Febri. Atau bisa kasih apa Aples. Angkat kembali umpankan. Mas Yoni ini. Efek yang cukup keras dilepaskan seorang Yuri Kedil sehingga bertambah poin kembali 22-13. Kembali seorang center dari RC Garut melepaskan jersey-nya angkat seorang KB Rumah Karawan ini satu bola cepat dilepaskan seorang Abes Yuri kembali banyak bola muntah di luar lapangan sementara akhirnya bola berpindah poin yang pertama angka kembali 14-22.
14 penyerang 22 pelanggaran 1 2 3 4. Kalau pasnya habis satu kontekan saja, namun terlihat pelanggaran oleh Bapak Hakim Garis 15-22. Satu persatu akan coba dikejar, kita lihat dalam penonton. 1 2 3 lepaskan. Satu pukulan cepat atau keras lepaskan seorang Haji BC 2-3-15. Kembali Mas Titik baik. Osesiasi maksimal siap sudah lepaskan. Angkat 1 2 3 4 dan walinya ada siapa kelompokan Rio di sana. Kita lihat kembali siapa. Ada PB. Namun bola masih bisa diselamatkan. Angkat kembali. Nampaknya bola tidak masuk atau terbentuk. Akhirnya poin pertama atau next point 2-4-15. 2-4 menjelang 15 menit. Banyak bola dituang begitu saja sehingga angka sukses langsung ke pangkuan A2R 16-24. Kembali seorang Febri, main panjang dari A2R. Dapat kita lihat siapa, pasti Ode. Satu spek variasi handal menghabisi di set yang pertama dan skor 16-24.